geng kita, geng kita. This is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Saya tahu, pasti rata-rata anda semua sudah tidak sabar dengan setiap perlawanan yang membabitkan Harimau Malaya ketika ini. Untuk makluman, Malaysia hanya mempunyai satu aksi perlawanan pemanas badan sebelum skuad kendalian Kim Pan-gun memulakan kancah Piala Asia menentang Jordan pada 15 hari bulan ini. Malaysia akan menentang pasukan Syria pada hari ini dan setiap keputusan akhir perlawanan ini tidak akan merugikan apa-apa buat Malaysia. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan loceng di sini dan tekan all agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat serta menarik untuk dipertontonkan kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Perlawanan persahabatan antarabangsa membabitkan pasukan Malaysia dan Syria akan berlangsung pada jam 8 malam waktu Malaysia. Sudah pasti perlawanan pada malam ini menjadi tumpuan peminat bola sepak tanah air untuk melihat bagaimanakah kesebelasan utama yang akan digunakan ketua jurulatih Kim Pan-gun. Mengulas pasukan Syria, anak didik Hector Cooper mempertaruhkan beberapa gandingan baharu untuk kali ini, termasuklah kehadiran pemain baharu JDT, Jalil Elias. Sebelum Syria berdepan Malaysia untuk malam ini, pasukan yang berada di ranking 91 dunia itu menerima tamparan hebat selepas terikat satu sama dengan Kyrgyzstan tempoh hari sebagai persiapan menjelang kejohanan penting ini. Harimau Malaya telah bertemu dengan Syria pada aksi persahabatan bulan September lalu di China. Namun keputusan akhir permainan mungkin tidak boleh diterima oleh Syria apabila Malaysia mampu mengikat kedudukan dengan mencatatkan keputusan seri dua sama. Dalam pertemuan terakhir, Akia Rashid dan Darren Lok menjadi wira negara selepas berjaya mempamerkan kebangkitan setelah ketinggalan dua jaringan. Sebagai rekod, Malaysia telah bertemu Syria dalam empat aksi terakhir dengan Harimau Malaya hanya mencatatkan satu kemenangan. Lebih mengejutkan, Malaysia berjaya meraih kemenangan yang besar ke atas Syria dengan keputusan 4-1 di era tahun 2009. Syria pula berjaya mengatasi Malaysia sebanyak dua kali, iaitu pada 2014 dan 2017. Malaysia tewas kepada Syria dengan keputusan 1-2 dan 0-3. Pertemuan terakhir antara Malaysia dan Syria telah berkesudahan dengan keputusan seri, dua sama. Mengulas apakah cukup dengan hanya satu perlawanan pemanas badan buat Malaysia sebelum saingan Piala Asia bermula, pemerhati bola sepak tempatan, Prof. Madya Dr. Zulakbal mengakui, skuad negara memerlukan lebih daripada satu aksi pemanas badan, memandangkan mereka akan bersaing di pentas tertinggi di Asia. Tegasnya, Malaysia bukanlah pasukan tetap di Piala Asia, sekaligus menyaksikan mereka perlu mengadakan persediaan yang benar-benar mantap bagi menyesuaikan diri dengan tempoh dan intensiti permainan. Wajar kalau mereka dapat lebih daripada satu aksi persahabatan supaya mereka tahu apa yang bakal dihadapi dalam Piala Asia nanti. Ini aksi pemanas badan yang penting sebagai pendedahan buat pemain kita. Sudah pasti Kim Pan-gun akan menerapkan corak permainan berintensiti tinggi, kata Zulakbal. Bagaimanapun, Zulakbal yang juga pensyarah kanan sains kejurulatihan itu optimis, kekurangan perlawanan itu tidak akan menjejaskan perancangan dan strategi yang sudah diatur oleh Kim Pan-gun untuk menghadapi saingan di Qatar itu. Itulah sedikit ulasan yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.